Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fasya Taramzi dan gue Sandi Acong dan Billy Krisino di Viva Talk. Nah, oke guys. Kita mau bahas apa nih? Malam ini. Jadi di episode kali ini kita bakalan ngebahas soal video yang lagi hot banget tuh, Cong. Yang itu baik banget netizen yang nge-tag kita. Iya, nge-tag itu. Ngetek kita, ngetek gua. Gua lu orang ngirim ke DM gua. Eh gua juga dikirim tahu dua orang. Ayo. Tapi nitip buat Fasya. Iya. Iya sih, ya udah kurang ajar juga nih. Ngetek ke Fasya. Ya banyak banget yang nge-DM gue terus ngetek gue buat ngebahas soal video ini nih. Video apa itu Kak Billy? Video apa ya? Ada nih di sini nih. Oh, belum. Video. Video yang lagi viral banget di Instagram yaitu video orang kesurupan. Orang kesurupan. Di rumah sakit yang sambil saya ingin Aing macan. Ya, jadi banyak banget yang minta kita buat nge-react sekaligus menjelaskan apakah video itu real 100% atau hoax atau itu settingan kayak biar ya buat naik pamor aja lah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Videonya mana? Video. Oke. Okay. 1 2 3. Ini tuh ngomong bahasa apa sih? Oh Malaysia ya, aku suka Malaysia. Malaysia mana sih? Itu dia ngomong aku suka. Iya kayak Malaysia. Dusta ya katanya. Cek. Ini fix Malaysia banget sih. Horor sih. Kenapa gak dibikin ke orang lagi? Bukan ya? Jadi sampai gitu kan sih? Itu koma gak sih? Koma. Itu suara neng. Lagi menjantung. Iya. Oke, jadi video durasinya lumayan panjang ya. Sekitar 3 menit. Dan menurut gue ya, karena nggak jelas juga ini gue lihat informasinya, maksudnya itu tuh dari mana. Cuma dari logatnya sih, setahu gue itu tuh Malaysia. Dari Malaysia. Iya. Karena Melayu banget ngomongnya. Dan tadi tuh dia sempat ngomong apa ya sih? Aku iblis. Aku jangan pancing jangan saya. Jangan bermain dengan jangan, api. Iya bro, gitu ya. Bermain dengan api. Kalau kalian mau tahu siapa saya, saya iblis. Kurang jelas sih ngomongnya apa sih ya. Cuma ya kurang lebih yang kita ngeri tul sih ya. Musnah iya. Musnah apa. Terus jangan sebut Allah. Oh dia bilang gitu tadi. Iya jangan sebut Allah. Oh yang itu aku, yang gitu. Ada mungkin ada yang ngomong Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar, aku Akbar, jangan Allahu Akbar, sembah saya. Sembah saya, iya oh. Tadi gitu. Jadi dia mengaku sebagai dirinya iblis. Iblis. Horor sih. Cuma. Apa nih? Ini gaya banget. Menurut Kak Billy gimana Kak Billy? Gak jelas. Masuk raja terakhir ditanya. Iya. Gimana? Menurut Kak Billy gimana?
Kalau gue melihat itu sih, ya bisa jadi kesurupan bisa juga, tapi karena setahu gue sih kalau kesurupan nggak tahu ya, mungkin kayaknya sih nggak mungkin iblis mengaku dirinya iblis. Iya sih, paling setan kayak nggak itu bisa aja setan bisa ngaku-ngaku iblis. Iya ya, mungkin bisa. Terus ngelihat itu pertama sih ngeliat nih ibu-ibu lagi stres sih. Ibu-ibu. Tapi emang itu ibu-ibu sih. Ibu-ibu. 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 Ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Kok nggak ada anjing hilang goblok. Iya gitu. Gue lebih ngeliat dia lagi stres. Ya mungkin karena ada masalah atau apalah. Iya. Wah. Kalau untuk kesurupan sih gue nggak tahu sih. Bener atau enggak? Tapi menurut gue itu jarang sih ya orang, maksudnya yang kesurupan tapi nyebut kayak saya emang kayak tadi kayak kata Kak Billy, saya iblis jarang yang ngomong kayak gitu. Yeah. Biasanya kan setan, maksudnya kebanyakan malah setan lemas sih. Iya, sekali yang masuk paling udah cerita tentang kenapa dia meninggal, nggak sampai kayak gitu, dan itu tuh benar-benar ekstrim banget ya, sampai nendang-nendang, keplak-keplak, ngamuk kayak gitu. Tapi gue nggak tahu sih itu. Ya tapi kalau misalkan dibilang acting, keren juga. Lu percaya nggak? Lu percaya nggak dia kerasukan? Gue percaya sih dia kerasukan, karena cewek itu pertama itu perempuan ya yang ya udah agak berumur dan dia nendang bangku sampai mental gitu kan gila juga gitu, benar-benar kuat banget. Berarti percaya. Kalau lah? Kalau gue pribadi nih ya kurang apa ya? Kurang meyakinkan sih. Meyakinkan. Kayak gimana ya? Ya di satu sisi gue percaya dia kesurupan, di satu sisi juga gue yang kayak apaan sih? Tapi apa hal yang membuat lo nggak percaya? Padahal itu kan udah jelas banget gitu. Karena tidak ada yang ngebantu dia gitu loh, terus kayak dibiarin gitu aja pertama. Udah gitu dia kan kayak apa ngemukul-mukul gitu. Iya. Itu tuh buat apa? Kalau emang dia mau bikin takut doang, masa ya setan mau bikin takut kayak gitu? Harusnya maksudnya bisa aja dia nyerang orang lah. Ya kan? Terus juga masa orang gak ada yang kayak mau ngejagain pasiennya itu yang nah iya, anehnya pada kayak didimin gitu aja ya. Sedangkan dia udah yang sampai ngangkat bantal mukul-mukul kakinya. Pasien itu kan udah koma. Itu kayak gak terlalu gimana gitu. Menurut gua ya pribadi, cuma gak tahu sih enggak. Kayak 50-50 aja sih. Ya 50. Masih kurang meyakinkan. Iya, masih kurang meyakinkan. Ya, gua lihatnya juga enggak 100% dia kesurupan. Iya, kayak kalaupun memang kesurupan, buat orang-orang yang bisa, ya bukan kesurupan, mediasi lebih ininya ya. Saat orang mediasi, dia bisa mengontrol dirinya itu, dan nggak mungkin juga sengamuk itu sih. Berarti itu tergantung dianya ya, bisa kontrolnya atau enggak. Tapi ya kan tadi katanya kan emang nggak mungkin juga dia kayak yaudah biarin tuh lu terus gimana ke tubuh gue. Maksudnya terus, ya walaupun nggak ada ustad, maksudnya nggak ada orang yang ngerti bisa ngeluarin, at least dipegangin gitu. Itu kan udah didimin gitu aja ya. At least itu udah at least banget ya, udah maksudnya minimal banget tuh dipegangin. Ini belum berarti. Didimin aja. Ya udah gitu. Terus ada yang baca-baca. Iya. Gitu. Ada yang baca-baca. Bener-bener cuma diliatin doang sih kayak tadi. Dan emang ada yang kelihatan panik gak sih tadi? Enggak. Biasa aja, malah kayak ngeliat orang kayak terakhir-terakhirnya doang. Iya, terakhir-terakhirnya doang. Adudu gitu. Adudu. Gak tahu deh teriak apaan deh, kagak kedengeran juga, sember. Duduk, dia disuruh duduk. Oh iyalah, suruh duduk. Iya, dia malah ketawa-tawa. Saya lagi ngamuk pak, jangan suruh duduk. Gila lu. Itu sih. Gitu ya. Terus tadi juga kita udah nanya Frisbee. Iya, sempat nanya Frisbee. Apa kata dia? Jawaban dia tuh yang kayak dia kata Frisbee dia sih kesurupan, cuma karena ibarat dia kesurupan nih, cuma dianya juga emang mendukung buat ngamuk gitu. Masuk iya buat ada masuk. Jadi enggak 100% dia kesurupan terus lost control yang blackout gitu loh. Iya. Kayak dia enggak sadar apa-apa, dia masih sadar. Oh. Cuma kayak dianya enggak mau ngelawan juga. Iya, nyambung sih. Bisa. Iya. Yang tadi gue bilang bisa dia dari lagi stres juga karena urusan apa gitu di rumah sakit, mungkin ya nggak tahu itu saudaranya kan kayak gitu, kita nggak dikasih tahu itu juga sih. Ini kita lagi koma ya, lu bayangin aja kalau keluarga lu lagi koma gitu. stres gitu banget ya. Mungkin ada yang masuk biaya juga rumah sakit atau penama kan lumayan, nggak tahu bakal berlanjut apa enggak kehidupan kayak emang lagi tekanan batin. Terus ada yang
sekalian nih. Tapi kalau masuk, padahal itu di ruangan rame loh. Iya rame. Rame tapi banget tadi pas disorot. Ada security. Kayak lagi nonton TV. Ini kayak atraksi, kayak atraksi. Padahal diniatin aja bukannya bantuin. Sering video gini. Sempet-sempetnya ya. Kenapa kepikiran? Karena itu kita bikin video. Oke, ya kurang lebih kesimpulannya ya, sih ya belum tahu pasti juga. Belum tahu pasti gimana ya. Kita tidak bisa hanya mengklaim opini kita ya. Opini kita. Kita tidak bisa mengklaim 100% ya. Itu enggak apa bisa. Beneran atau enggak? Ya, enggak bisa. Ya baik lagi ke kalian, kalian melihatnya seperti apa sih? Yep. Opini kita percaya apa enggak? Hanya opini kita. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Seperti itu, semoga pesannya kalian dapat. Terus juga komen di bawah kalau emang ada video yang pengen kita bahas lagi. Ya. Terus juga ada kejadian apa yang pengen kita bahas atau pengalaman horor kalian. Tuh. Bisa komen di bawah. Oke. Segitu aja. Ceritain. Ya, segitu aja. Oke. Jangan lupa di like. Comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga kalian terhibur dengan video ini. See you in the next episode. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Goodbye. Bye. Bye.